Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Wala mut'ana illa al-zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم فاضل دون إمام كتاب pimpinan surau putra al-amin muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni 9 Rabiul Awal kita dapat bertemu dalam satu majlis setelah kita menyelesaikan tuntutan besar dalam kehidupan kita, iaitu mendirikan solat maghrib secara berjemaah yang merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi yang telah Nabi ajar kepada kita, bersempena pula dengan maulid Nabi. Ini di antara bukti kita sayang Nabi. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, hendaklah kamu bersama dengan sunnahku. Sunnah Nabi di antaranya tuan-tuan, iaitulah mendirikan solat, menjaga sembahyang yang muslimin, kan, diutamakan untuk berjemaah di masjid, kan. Begitu juga dengan golongan muslimat, jika tidak ada fitnah dan ada majlis-majlis ilmu, disunnahkan, diraikan dan digalakkan pergi bersama-sama memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Allah menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala, mereka yang membuktikan diri mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Satu tanda nikmat Allah yang bagi pada kita, di antara tanda besar ataupun nikmat paling besar dalam kehidupan kita, apabila Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan inayah kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu kurniaan yang tidak ada harganya tuan-tuan, berbanding dengan gaji kita yang beribu-ribu sebulan, harta kita melimpah ruah dan sebagainya. Kata ulama, di antara tanda nikmat kurnia Allah yang paling besar setelah Allah beri kepada kita agama, iaitulah kekuatan untuk aqimatu daulatan Islam, mendirikan kekuatan Islam dalam diri kita. Satu nikmat yang paling besar apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Al-Imam Ahmad bin Harbun, dalam satu kata-katanya, dia kata, aku sembahyang beramal ibadah selama 40 tahun, tetapi aku tidak merasai lagi kelazatan iman, melainkan aku meninggalkan tiga perkara. Sayangnya tuan-tuan, dua perkara itu saya tak berapa ingat matan haram. Cuma saya ingat itu, dia kata meninggalkan orang-orang yang jahat, yang fasik, untuk bersama dengan orang-orang yang saleh. Yang satu itu saya tak ingat sungguh. Yang terakhir itu yang paling saya ingat, taraktu, aku meninggalkan kelazatan dunia. Aku meninggalkan kelazatan dunia sehingga aku merasai kelazatan akhirat. Ini bermakna kalau kita nak mendapat ataupun merasai kelazatan beramal ibadah, inayah untuk istiqamah melakukan ketaatan, kita hendaklah meninggalkan kelazatan-kelazatan dunia. Famal hayatat dunia, sesungguhnya dunia itu fil akhirati illa qalil, kalau dibandingkan dengan akhirat sangat sikit dia punya nilai. Mata'ul gurur, penipuan semata-mata. Jadi kalau kita nak memelihara kelazatan beramal ibadah ni, kita kena sentiasa tazkiyatun nafs, memerangi nafsu kita untuk tidak menjadi hamba kepada dunia. Kalau ada perasaan hamba kepada dunia, kita tidak akan merasai kelazatan beramal ibadah. Boleh jadi kita akan jadi golongan al-futur fi tariqil ibadah, orang yang lembik beramal ibadah.
dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Saidnoh. Sebut di situ al-fatu ala tariqil ibadah, penyakit-penyakit beramal ibadah di antaranya lembih al-futur, lemah ataupun tidak bersungguh-sungguh beramal ibadah. Akhirnya nanti golongan ini menjadi al-mutasaqitun, terkeluar daripada golongan-golongan yang istiqomah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sangat penting pada kita untuk sentiasa mengejar sifat ataupun kelazatan-kelazatan itu, supaya kita rasa ibadah kita tu ada mutu, nilai. Bukan sekadar kita hanya apa ni mendirikan kewajipan semata-mata, tidak, tetapi merasa kelazatan. Seronok dengar kuliah, seronok sembahyang jemaah, seronok baca Quran. Seminggu tak baca Quran rasa macam Allahu Akbar, kosong rasa hidup ni. Nampak begitu tuan-tuan. Kalau ada sikap-sikap wasafah, sikap-sikap itu dalam diri kita, ini bermakna kita adalah hamba yang ada keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka lisana ratiba bidzikrik. Doa tadi imam. Lisana bidzikrik, satu lisan yang sentiasa zikir kepadamu. Yang mana keterikatan ini sangat penting untuk kita perjuangkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak sekadar kuliah umum semata-mata, marilah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi SAW yang menjadi dasar kepada hebatnya umat Islam, dan yang menjadi dasar kepada kebinasaan umat Islam bila benda ini ditinggalkan oleh manusia ataupun mukmin, orang yang beragama Islam. Disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Matan Arba'in pun ada hadis ini, riwayat Bukhari Muslim pun ada hadis ini. Kalau kita buka Matan Arba'in Imam Nawawi, ada hadis ini. Hadis di antara hadis yang awal yang Nabi yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dimajmukkan oleh Imam Nawawi. Nabi mengatakan bunyai Islam ala khamsa: syahadat an la ilaha illallah, wa iqamish shalah, wa itaiz zakah, wal hajjul bait, wa shaum ramadhan. Ini hadis dasar tuan-tuan, hadis usul. Nabi kata terbinanya Islam dengan lima perkara. Yang pertama sekali, syahadat an la ilaha illallah, mentasdikkan, membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamish shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, melaksanakan tuntutan zakat. Kemudiannya pergi naik haji Baitullah. Ini banyak ni nak pergi rumah Allah, umrah sepenuh umrah. Termasuk ketua lajnah dakwah kita pun pergi juga sekali haji, ataupun Abang Burhanuddin kita, Baharuddin kita. Mama yang pergi, sahabat-sahabat saya pun ramai yang pergi mutawif. Saya pun tak dapat pergilah untuk jadi tahun ni mutawif sebab ada kerja yang kita nak selesaikan. Sekolah kita di Sabah tu, di Tawau tu, dalam proses pemindahan untuk kita membina lebih besar lagi, supaya boleh kita didik anak bangsa kita mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga isi-isi Islam. Kemudiannya berpuasa di bulan Ramadan. Makna berpuasa di bulan Ramadan ni maksudnya melaksanakan rukun-rukun Islam, sembahyang dan sebagainya. Baik. Di dalam hadis sebelumnya Nabi sebut juga benda yang sama, dimajmukkan oleh Imam Nawawi. Syahadat an la ilaha illallah, wa tuqimash shalah, wa tu'tiz zakah, wa tusumu ramadhan, wa tahajjal baiti man istata'tu ilahi sabila. Hadis yang lebih kurang sama maksudnya. Saya nak sebutkan sini tuan-tuan, sebab apa hari ini orang Islam binasa, akhlaknya binasa. Kita buat muhasabah lah, kita tak salahkan siapa-siapa pihak. Orang Islam diserang, terbaru isu di Myanmar. Kawan-kawan kita daripada golongan Rohingya di daerah Rakhine dibelasah, ditembak mati, dibunuh ramai-ramai, disembelih, dibakar dan sebagainya. Kemudian sahabat-sahabat kita di Syria, di Palestin dan negara-negara Islam, mengapa mereka ni menjadi musuh kepada orang-orang yang tak bersama dengan mereka? Ataupun dalam erti kata lain, diperangi oleh orang-orang yang bukan daripada agama Islam. Pun dalam masa yang sama, orang Islam sendiri binasa akhlaknya. Pemikirannya binasa, akhlaknya binasa, pegangannya binasa dan sebagainya. Walaupun dia Islam. Sebab kita tak berpegang balik kepada akidah kita. Ini menjadi dasar kita sebenarnya. Hari ini mengapa Allah Ta'ala tak bantu kita?
tak jadikan kita umat yang disegani oleh seluruh masyarakat dunia. Kalau kita perhatikan isu antarabangsa yang melibatkan orang-orang Islam tu banyak sangat berlaku. Yang kelaparan, yang ditembak mati, yang berperang, kemudiannya yang apa ni, yang dibom dan sebagainya, melibatkan orang Islam, majoriti negara-negara Islam. Sebab jadi begitu tuan-tuan, sebab akidah yang kita pegang ni tak pegang sungguh-sungguh, akhirnya kekuatan tu tidak ada. Kekuatan Islam tu tidak ada. Maknanya di sini, bila kita tak pegang akidah Islam, kita menjadi umat yang tidak disegani. Orang Islam sendiri tak ingat apa itu pegangan-pegangan akidah Islam dan sebagainya. Maka saya nak bincang hadis ini bagi membuatkan satu revision kepada kita, pegang sungguh-sungguh akidah Islam. Baik, kata Nabi SAW, Nabi kata, bunyal Islam ila khamsah. Terbina Islam dengan lima perkara tadi. Yang pertama sekali, syahadat la ilaha illallah, mentasdikkan, memberi ikrar bahawasanya Allah itu Tuhan dan Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak membuktikan Allah itu Tuhan dan Allah itu wajib disembah? Apa buktinya? Apa pengamalan sepatutnya yang menjadi dasar Allah itu Tuhan kepada kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatakan Allah itu Tuhan? Adakah sekadar kita mengatakan Allah Tuhan tanpa kita membuktikan dengan amalan-amalan soleh kita? Tidak. Di dalam riwayat Muslim, Nabi menyebut dalam hadis ini, ditujukan kepada Mu'az bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad. Wahai Mu'az, kamu tahu tidak hak Allah Ta'ala yang mesti hamba tunaikan? Dan apa pula yang Allah akan tunaikan kepada hamba-hambanya? Apa dia hak hamba yang Allah akan tunaikan? Mu'az kata, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Nabi menyebut hadis itu, Nabi memberikan jawapan dengan hadis yang sama. Nabi kata, haqqullah 'alal 'ibad hayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, Allah la yu'adzibuhu man la yushriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah Ta'ala yang mesti hamba tunaikan, yang pertama sekali menyembah Allah Ta'ala. Hayya'buduhu, sembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan aku memerintahkan mereka untuk mengabdikan diri kepada aku. Abdi diri ni tuan-tuan, mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dengan sungguh-sungguh sembahyang, sungguh-sungguh sambut seruan Islam, sungguh-sungguh sambut akhlak Nabi dengan sungguh-sungguh, tak ada masa main-main. Tak ada masa main-main dengan agama Allah ni. Bila kita main-main dengan akidah Islam, dengan agama Allah Ta'ala, yang tu yang membinasakan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Ta'ala, kalau satu negeri, satu tempat itu penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan berikan keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi kalau satu negeri mereka tak mengingat dengan akidah aku, tak berpegang dengan pegangan aku, kata Allah dalam Quran, tak mengikut perintah-perintah aku, aku akan binasakan mereka, kata Allah. Allah akan binasakan sendiri kita. Dengan ujian-ujian, hari ini terbukti. Sikit-sikit Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Itulah tuan-tuan. Sikit-sikit. Negara Arab dengan negara Arab. Negara kita dengan gejala-gejala yang melibatkan akhlak-akhlak anak muda kita. Itu dia, nampak? Dengan gejala sosial, dengan kes pembuangan anak, hampir 500,000 negara kita ni mempunyai kes buang anak sejak daripada 2000 hingga 2015. Satu perkara yang cukup memberikan impak besar bila kita tak berpegang kepada akidah Islam. Sikit-sikit benda tu berlaku, benda tu berlaku, benda tu berlaku. Bila kita tak berpegang kepada akidah Islam, kata ulama, maka Allah Ta'ala akan binasakan kita
dan Allah Ta'ala akan keluarkan tanda-tanda kehancuran kebinasaan umat. Di antaranya disebutkan oleh Nabi, inna min asyrati sa'ah yarfa'ul ilm wa yasbutal jahlu wa yashrabul khamru wa yizhar az-zana. Di antara tanda-tanda kebinasaan, kehancuran depan mata kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali Allah Ta'ala angkat ilmu. Macam mana Allah Ta'ala angkat ilmu? Allah mematikan ulama-ulama. Ulama-ulama semuanya mati. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahil. Yang keduanya, wayasbutal jahlu. Ramai orang Islam tapi tak berpegang kepada Islam. Mereka jahil. Wayasbutal, kata Nabi, tertegaknya kejahilan. Islam tapi tak tahu apa itu tuntutan akidah Islam. Benarlah kata ulama, kalimah la ilaha illallah senang kita nak ucap. Macam saya di Sabah, kawan-kawan di Sabah buat kerja Islam. Hari ni Islam lah. 40 tahun akan datang sembahyang pun tak lagi. Nampak? Murtad, jangan cerita lah. Hari ni Islam, minggu depan murtad. Tukar-tukar. Sebab apa jadi begitu? Sebab pemikiran mereka, penghayatan mereka kepada agama Allah ni tidak seperti yang diimpi-impikan oleh Allah sendiri. Wayasbutal jahlu, tertegaknya kejahilan. Bila tertegaknya kejahilan, hari itu kita akan nampak maksiat akan membuatkan dirinya rosak dan merosakkan orang lain. Fasikun, kata Allah dalam Quran. Kalau kita tinggalkan akidah Islam, kita tinggalkan pegangan Islam, kita tak perlukan musuh-musuh orang lain untuk merosakkan kita. Kita sendiri akan menghancurkan diri dan juga agama kita. Waman kafara ba'da dalik fa'ulaika humul fasikun. Kalau kamu engkar dengan ayat-ayat aku, kata Allah, kamu akan jadi orang yang fasik. Kalau kita belajar istilah Islam, orang yang fasik ni semua kena. Orang Islam pun kena, yang tak Islam pun kena. Fasik tu, dia Islam tapi dia fasik, menghancurkan agamanya dalam dirinya sendiri. Ini yang berlaku bila kita tak berpegang kepada akidah Islam. Sebab tu kata Nabi, kata ulama, balik kepada Islam. Pegang balik akidah Islam. Dan tuntutan besar sebagai seorang Muslim apabila Allah Ta'ala sebut tadi dalam Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan Nabi tegaskan dalam hadis yang saya bacakan tadi, Allah jadikan kita ni tuan-tuan di dunia ni bukan untuk cari rezeki semata-mata. Cari rezeki sunnatullah, kena makan. Tapi Allah Ta'ala suruh kita hidup di dunia ni, cipta kita di dunia ni untuk menjaga tuntutan sebagai hamba Allah Ta'ala. Itu beza kita dengan binatang. Binatang tak ada istilah-istilah sembah-sembah ni. Manusia ada istilah sembah-sembah. Walaupun dia bukan Islam, secara fitrahnya kalau dia lahir, dia akan ada perasaan menyembah. Cuma tengok ada konsep agama. Kalau agama menyembahnya selain daripada Allah, tetap syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, nikmat paling agung dalam diri kita ni Allah bagi agama Islam. Hebat tuan-tuan. Satu agama yang mentauhidkan Allah, yang akan memberikan jaminan kita masuk syurga. Man mata bi kalimatin la ilaha illallah adakhallahu lahul ilal jannah, kata Nabi. Siapa yang mati dengan kalimat la ilaha illallah, Allah akan sediakan ke dalamnya syurga nanti. Itu kita kena yakin. Ini kalimat yang besar ni. Tapi kata ulama, kalimah ni ringan kita nak ucap, tapi tuntutannya tu askal min kalimati. Tuntutannya tu sangat berat daripada kalimahnya. Betul tak tuan-tuan? Sebut senang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tuntutan-tuntutan di dalamnya itu, Masya Allah, tak semua orang boleh buat. Boleh sebutlah la ilaha illallah, tapi tuntutannya hebat tuan-tuan. Sebab Allah nak bagi kita syurga, kan senang-senang begitu. Bagi syurga ni kena apa dia? Kena berperang. Berperang di jalan Allah Ta'ala. Itu zaman Nabi. Hari ni Allah Ta'ala tak suruh kita perang. Cukup perang dengan nafsu. Itu pun ramai tewas juga. Ramai tewas juga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah hebat ayat ini.
Kata Allah dalam Quran, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kamu satu tijarah, satu bisnis, satu saham yang menyebabkan kamu ini akan dimasukkan ke dalam syurga dan diampunkan dosa-dosa. Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala tak akan masukkan ke dalam neraka. Ada beberapa syarat. Pertama sekali, beriman kepada Allah Ta'ala. Balik kepada akidah kita juga. Teli dengan hadis yang sebutkan tadi. Sebab kebinasaan ni, tuan-tuan kita kenangan, hancurnya umat ni bukan di dunia ya. Dia akan bersambung di akhirat nanti. Itu kenapa? Di akhirat nanti kehancurannya lebih hebat lagi. Pengadilannya lebih hebat lagi. Sebab tu kalau kita di dunia ni, agama kita dah binasa, akhlak kita sudah binasa, akan datang nanti kalau kita tak terbaiki sebelum kita mati, kebinasaan itu akan lebih hebat di akhirat Allah Ta'ala. Sebab tu perlunya ada tasih, pembetulan, correction dalam diri kita, akidah kita. Dan akidah pula semata bukan semata pertemuan dengan kalimah, tak. Kena langsaikan tuntutannya. Yang halal, yang halal, yang haram, yang haram. Tak ada haram, mencampur-campur tak ada. Dia kena halal, haram. Hari ini halal pun kita campur, haram pun kita campur. Jadi halam, kata Tuan Guru Dr. Ismail Gamur. Hari ini manusia dah jadi banyak makan yang halam-halam. Campur semua, halal dengan haram jadi halam. Pakat semua campur, makan semua, akhirnya habis. Mayam tak jaga, akidah tak jaga, akhlak tak jaga dan sebagainya. Ini saya nak buka. Maknanya sembah Allah, ayya'uduhu, sembah Allah Ta'ala. Itu tuntutan paling agung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan konsep ta'budiyah ni pula luas konsepnya. Bukan sekadar kita sembahyang. Lepas sembahyang tak ingat ada Allah Ta'ala. Itu sekuler namanya, tuan-tuan. Ta'budiyah ni di mana-mana pun kita berada, kita jaga tuntutan ta'budiyah kita kepada Allah Ta'ala. Dalam sembahyang jaga waktu kita, luar sembahyang pun jaga waktu kita. Dalam sembahyang jaga halal dan haram. Haram makan masa sembahyang, batal makan masa sembahyang. Di luar sembahyang halal haram kita jaga juga. Itu baru namanya ta'budiyah. Bukannya sembahyang yang kita jaga, tapi yang lain kita tak jaga. Itu kita memotong-motong tuntutan-tuntutan syariat Allah mengikut cita rasa kita sendiri. Yang ni pun boleh merosakkan fikrah ataupun merosakkan pemikiran kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, tuan-tuan. Kena jaga sungguh-sungguh akidah Islam. Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Di akhirat nanti tak beri manfaat harta kita yang banyak. Carilah tuan-tuan harta banyak-banyak sampai berbilion-bilion. Letaklah mana-mana bank. Tak cukup bank negara, pergi luar negara. Bank Switzerland, bank benda lagi, bank New Zealand, hak London ni lah, letak juta-juta. Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Tak beri manfaat harta kamu dan juga keluarga kamu melainkan akidah yang sebenar-benarnya akidah. Mati dalam keadaan akidah yang salim, terbentang luas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan akidah tak kukuh, kebinasaan dulu kini selamanya. Itu yang kita takut. Dunia ni pun Allah dah tunjuk dah. Apabila umat Nabi tak berpegang kepada akidah Islam, tak berpegang kepada sunnah Nabi, apa jadi pada hari ini umat, tuan-tuan? Yang tak sembahyang, yang dedahkan aurat, yang minum arak dan sebagainya, habis semua. Dan kita pula tengok benda tu, tak apalah ustaz, kuburnya, kuburnya, kuburku, kuburku. Di kalangan umat Islam pula nampak kemungkaran, tak ada apa. Itu dia punya urusan. Ini pun satu penyakit yang akan berlaku di akhir zaman. Patut bila kita nampak begitu, kita berpegang, kita ada usaha untuk memperbaiki kemungkaran, kemungkaran depan mata kita. Kalau kita tak mampu nak cakap, panggil ustaz, para murabbi, pendakwah-pendakwah kita. Tak mampu juga dan sebagainya, bagi sumbangan kepada kerja-kerja dakwah. Sebab itu kita kena berpegang teguh. Yang keduanya, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain Muslim, dalam kita mensyarahkan hadis yang pertama tadi, tuntutan ataupun syarat ataupun bukti kita mentasdikkan Allah tuntutan, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Bila kita syirik kepada Allah, kebinasaannya Allah akan masukkan kita ke dalam neraka abadan, khalidina fiyah abadan. Walaqad luqmanal hikmata anishkur lillah, ayat itu
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, kamu jangan syirik. Kamu syirik, kamu akan melakukan kezaliman yang paling besar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Bila kamu cenderung kepada benda-benda zalim, maka Allah akan sambar api neraka terhadap kamu, kata Allah dalam Quran. Cenderung pun tak boleh. Percaya Tuhan lain, tak sembah Tuhan lain, tapi percaya Tuhan lain pun boleh jadi mati, kebinasaannya masuk neraka Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan kita bergelar sebagai Muslim, konteks kita bergelar sebagai Muslim, buktikan akidah tu yang sekuat-kuat akidah, sebenar-benar akidah. Boleh jadi kita tak syirik dengan penyembahan secara jali. Syirik ni ada dua. Satu syirik jali, satu syirik khafi. Syirik jali mungkin tak kenal pada kita ni, sebab kita ada sembah Allah dah. Kita tak ikut orang lain, sembah-sembah selain daripada Allah Ta'ala. Kita ikut Allah tu Tuhan. Tapi syirik khafi boleh jadi kenal pada umat Islam. Syirik khafi ni semayang, tapi dalam hati dunia dengan Allah tu sama taraf. Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, aku paling takut penyakit di dunia ni. Satu penyakit, kata Nabi. Sahabat tanya, mahunna ya Rasulullah, apa benda tu ya Rasulullah? Nabi kata, Nabi kata, riyak, asyirkul khafi, riyak, penyakit riyak. Penyakit riyak sebahagian daripada tasyabbuh, sebahagian daripada syirik. Dan setengah ulama kata, umpamanya Syekh Kutub, mempercayai selain daripada agama Islam, ayat-ayat Islam, ayat-ayat Allah, penyelesaian-penyelesaian Allah Ta'ala daripada Quran Karim pun ada unsur-unsur syirik juga. Jadi tuan-tuan, kita kena perang semua. Kita tak mau jadi golongan yang Islam, tapi hati kita tak berapa nak menjadikan Allah Tuhan yang sebenarnya. Pemikiran kita tak bebas daripada jajahan hawa nafsu ataupun pegangan-pegangan yang pelik-pelik yang bukan daripada tuntutan-tuntutan ayatullah, ayat-ayat Allah Ta'ala. Bi'anna fikratuna al-islamiyya samimatun, kata ulama Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna. Dia kata, kita beriman dengan Islam yang sebenar-benar Islam. Bukan Islam yang kita campurkan dengan pemikiran dan juga nafsu kita. Nak semayang, semayang. Tak nak semayang, sudah. Tak mau jadi macam tu. Ataupun kita mempercayai ada agama lain ataupun ada benda lain yang boleh menyelesaikan masalah umat hari ini. Fahin tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu ta'wil, kata Allah. Kalau kamu ada masalah, kata Allah. Ada masalah apa, kata Allah Ta'ala? Syirik. Walaupun sedikit, kata Allah, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi. Bila sebut Allah Ta'ala, itu tuan-tuan Quran. Hari ni Quran ni ramai lagi yang tak baca. Rajin kita dengan Quran tu tak sama rajin kita dengan WhatsApp, dengan Facebook. Penyakit juga tu. Rajin kita dengan Quran tak sama rajin kita dengan surat khabar. Tak kata haram baca tu, tapi mana kita punya. Hari ni jangankan kita nak tegakkan tuntutan Quran, baca pun kita ada kurang. Sebab apa jadi begitu? Basically akidah kita tak kukuh lagi. Saya tak kata kita murtad, tapi akidah kita cedera parah. Orang kalau main bola sepak ni, kalau dah tersengit teruk tu, dia tak main dah tuan-tuan. Bukan lagi duduk dalam bangku simpanan, masuk hospital terus. Tak main dah 3 bulan rehat, 4 bulan rehat dan sebagainya. Hari itu begitulah kita, akidah kita hari ini. Bila kita tak berpegang kepada ayat-ayat Allah, penyakit-penyakit akidah itu menyerang kita hari ini, tuan-tuan. Bila penyakit itu menyerang pada kita hari ini, tengok, benda yang mungkar pun kita rasa tak dapur. Relax. Depan mata kita. Yang menyanyi dan sebagainya, kita tak rasa apa dah, tuan-tuan. Penyakit itu, tuan-tuan. Bila kita tak berpegang kepada akidah, kita tak nampak dah mana kemungkaran, mana kemakrufan. Yang paling teruk sekali, bila kemungkaran tu kita rasa kebaikan, dan kebaikan tu kita rasa benda yang bobak. Kata Imam Ghazali, di antara tanda orang beriman, rosak imannya, teruk imannya, apabila dia tak boleh nak mengamalkan Islam juga. Makin berat dia nak baca Quran pun berat, nak sembahyang pun berat, nak bagi sedekah pun berat, semua berat.
Tapi nak menyanyi tak payah suruh buat ibadah. Dia paling paling dulu sekali menyanyi. Yang dedahkan aurat dia pun. Saya tak salah ke mana-mana pihak tuan-tuan, tapi ini penyakit kebinasaan. Sikit-sikit-sikit diserang kepada kita bila kita tak berpegang kepada bunyal Islam khalaqahu khamsah. Berpegang kepada tuntutan-tuntutan dasar usul akidah kita, namanya arkanul Islam. Tak bincang dah zakat tu, kita bincang yang dasar ni dulu. Dasar yang paling utama namanya Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul. Yang tu dulu kita nak bincang. Yang ni kalau tak selesai, kita tak boleh nak kena, kita tak boleh nak rilis tuntutan-tuntutan lain tu. Kita tak boleh nak apply. Yang ni kalau tak selesai lagi. Sebab tu Nabi kata, ulama kata suami matun berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada akidah Islam. Supaya apa? Supaya akidah kita akidah yang sebenar-benar akidah. Jadi tuntutan paling besar dalam membuktikan Allah sebagai Tuhan, iaitulah satu, sembah Allah. Yang keduanya, jangan syirik kepada Allah. Apa saja benda-benda ni, jangan kaitkan dengan Allah Ta'ala. Jangan sama tarafkan. Kul innani anallaha fa'buduni wa aqimis salata li zikri, kata Allah. Katakanlah aku ni Tuhan kamu, dan sembahlah aku. Abdikan diri pada aku dan dirikanlah sembahyang. Sebab apa Allah Ta'ala gabungkan sembahyang dengan apa ni Tuhan ataupun dengan sifat ketuhanan? Sebab ciri utama seorang hamba adalah sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia tinggalkan sembahyang, dia telah merungkaikan sebahagian besar tandanya hamba dia kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya kata Nabi, wa anna Muhammadar Rasulullah, mentasdikan Nabi itu pesuruh Allah, menyaksikan Nabi itu pesuruh Allah Ta'ala. Kebetulan pula bulan ni kita dah masuk bulan Maulid Nabi. Tuan-tuan, kita tak mula ceramah-ceramahnya, tak. Tiap tahun ceramah Maulid Nabi, tapi tak kenal Nabi, tak ikut akhlak Nabi, tak ikut sunnah Nabi. Yang dia tahu Nabi lahir tahun gajah. Tu je, dulu kini selamanya tahun gajah je dia ingat. Gajah je dia ingat. Kita tak mau tu tuan-tuan. Kita tak mau Nabi nikah sebelah orang. Hak nikah banyak-banyak ni, sukalah kita dengar. Nabi tak mau, kita tak mau itu je. Nabi apa ni senyum, ya kita tahu dah Nabi senyum. Nabi tu, Nabi ni dah. Saya nak sebutkan hadis Nabi ni yang ada kaitan dengan kebinasaan hari ni. Nabi kata, "Fa innahu may ya'ishu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati." وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعدوا علي بالنواجذ المهديين تمسكوا بها وعدوا علي بالنواجذ. Nabi kata dalam riwayat Tirmizi, hadis ini hadis yang sahih. Nabi kata kalau kamu hidup di akhir, Nabi kata lepas daripada aku, ba'di maknanya lepas Nabi wafat, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, ba'di itu kata ulama bukan selepas Nabi masih ada dah, tapi selepas Nabi sudah tidak ada. Bila? Hari ini. Maka hari ini dah 1400 tahun lepas Nabi dah ba'di, dah tak ada dah tuan-tuan. Dan sifat yang Nabi sebutkan tu lebih kena pada hari ini. Nabi kata fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Bila kamu hidup di lembah kebinasaan, kata Nabi. Lembah kebinasaan. Khasira, kata Nabi, yang banyak sangat kebinasaan. Banyak sangat tak terkira. Masuk TV, keluar TV, keluar TV, masuk TV. Hari ni wartawan pemerintah tu, dia baca. Kalau dia sendiri, kalau dia tak baca tu, dia pun sendiri, dia pun rasa bosan juga. Hari ni macam biasa lah. Nampak? Tapi kalau kena, dia kena ikut dialog tu, dia kena baca. Hari ni berlaku lagi pembunuhan, berlaku lagi itu, ini dan sebagainya. Hari ni fa innahu may ya'ish minkum, berada di lembah-lembah kebinasaan, Nabi kata fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu bersama dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tak habis ayat tu, tamassaku biya wa'addu ala bin nawajis, dan hendaklah kamu pegang sungguh-sungguh sunnahku, kata Nabi. Pegang sungguh-sungguh. Ulama mensyarahkan hadis ni, di antaranya disebutkan, kita pegang Islam ni, pegang pegangan Nabi ni bagaikan kita pegang bara api, tuan-tuan. Pegang bara api, sakit dah? Sakit. Lepas bara api, dia akan mati.
Maknanya kalau kita tinggalkan Islam, Islam akan mati dalam diri kita. Kalau kita pegang Islam, sakit tak sakit, kena rasa doang demi merasai akidah yang sebenar, sunnah yang sebenar-benarnya, yang namanya sunnah Nabi dan akidah Islam. Dan kalau kita tak berpegang benda tu, kita akan jadi sebahagian daripada ikhtilafan kasirah, kebinasaan yang membinasakan diri kita. Tak ingat dah Allah Ta'ala, kemaksiatan kita buat, kemungkaran kita buat, kita tak sembahyang dah, kita tak mengabdikan diri pada Allah, kita tak rasa seronok meletakkan punggung kita mendengar kuliah-kuliah ataupun mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau kita tak berpegang dengan Islam, kita akan jadi golongan seperti itu. Kita mengisi sendiri ikhtilafan kasiran. Kita di antara watak-watak itu, tuan-tuan. Allah takut, tuan-tuan. Sebab itu saya bukan sini. Ini benda ni kalau kita tak pegang sungguh-sungguh, maka perkara-perkara yang ni akan membinasakan kita. Menyerang akidah-akidah kita, menyerang akhlak kita dan sebagainya. Pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi. Daripada sekecil-sekecil sunnah, sebesar-sebesar sunnah. Sekecil sunnah masuk keluar tandas, sebesar sunnah menegakkan Islam dalam negara ataupun dalam dunia ni. Kata ulama, kalau kita nak tegakkan Islam, kena tegakkan Islam dalam diri dulu. Fardul Muslim, baru Baitul Muslim, baru Mujtama Islam. Kalau diri kita tak tegakkan lagi Islam, kita kan tak tengok Islam di sekeliling kita. Saya tengok alhamdulillah di kawasan kita ni tak ada masalah sangat. Tak ada, maksudnya tak big problem lah. Tak macam tempat saya di Sabah tu, memang very big problem, tuan-tuan. Dengan orang yang murtad, orang yang tak sembahyang. Kalau di Ranau tu ada pengurusi surau murtad, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tinggal terus akidah Islam. Kita duduk sini alhamdulillah, hari-hari ada kuliah. Saya tengok tu, oi kau calang-calang kuliah. Ikut hati nak balik lah. Segan kita nak sampaikan kuliah di sini. Sebab siapa lama ingat Dr. Izhar, bicara saya sendiri, sampaikan kuliah sini hebat-hebat. Jangan kita sia-siakan suasana begini, tuan-tuan. Kita berada di sekeliling Islam yang cukup cantik. Kawasan kita ini ada ulama-ulama dan sebagainya. Jangan kita sia-siakan, jangan pandang lekeh. Sama-sama kita al-yawma, apa ni, sama-sama kita al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perempuan laki-laki sama-sama berpegang teguh untuk bersama-sama menegakkan perkara-perkara Islam, perkara-perkara kebajikan di dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tazkirah daripada saya berkaitan tentang akidah Islam. Khulasa daripada kuliah ni, jangan kita tinggalkan pegangan ni, jangan kita pandang lekeh pegangan ni. Pegang sungguh-sungguh, amalkan sungguh-sungguh, supaya Allah Ta'ala tak membinasakan kita dengan apa yang kita buat, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Quran tadi. Alladzina immakannahum fil ardh aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar wa ilallahi aqibatul umur. Aku bagi kamu satu, orang katakan satu kekuatan untuk duduk di dunia Allah ni, satu kuasa sebagai khalifah. Duduk dunia Allah Ta'ala ada syaratnya, kata Allah. Pertama sekali, aqimis salam. Maknanya bawa manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang keduanya, menunaikan zakat. Alhamdulillah, kita buat. Yang ketiga, menyuruh manusia membuat perkara ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Bila benda ni kita buat, Allah Ta'ala tidak akan membinasakan kita. Allah Ta'ala akan memelihara kita seperti mana kita memelihara akidah kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, cukuplah sekadar itu kita buat dalam isyarat ni. Yang terakhir sekali, saya ada bawa flyers daripada Sabah ni. Tak sini lipat. Tuan-tuan ambil nanti, insyaAllah. Ini program-program kita di Sabah. Ada kebajikan, kemanusiaan, muallam, pendidikan, anak yatim, fakir, miskin. Saya dengan kawan-kawan termasuk PU Azihan, itu semua kan, kita buat kerja. Sabah ni luas, tuan-tuan. Kena azan dulu ke ustaz? Itu briefing supaya tuan-tuan nampak dia punya tu. Sabah ni negeri yang luas, tapi ada isu yang agak besar kita terpaksa hadapi. Pertama sekali, isu miskin tegak. Yang keduanya, isu akidah. Akidah yang
Saya katakan tadi ada yang murtad, ada yang tamal Islam. Umur 60 tahun, 50 tahun sembahyang pun dah lagi tuan. Sakit nampak. Sakit. Allah Ustaz KL pun ada. Memanglah ada. Di sana bukan saya tak sembahyang, murtad terus. Tuan. Jadi ini penyakit-penyakit akidah yang berlaku di negeri Sabah. Cuma benda tu tak berapa rilis sebab dia ni agak very sensitive issue lah tuan. Kita pun tak mau blast sangat. Yang kita nak sedarkan untuk diri kita, kita nak bantu kerja dakwah ni. Di sana kita ada buat surau. Ada satu nama kampung tu, di kawasan kampung Paus namanya. Nama pun Paus. Pelik-pelik nama. Di Ranau. Dulu surau tu tak pernah orang semayang. Pengurusi surau pun tak pernah semayang. Dan akhirnya surau tu dirubuhkan. Sebab tak ada orang semayang. Rubuhlah. Lepas tu bina balik. Bina balik, kami bina balik surau tu. Gambar ni ada tuan-tuan. Surau tu dah nak dirubuhkan. Dah usang dah tuan-tuan. Tak nampak macam surau. Macam kambing, macam pun. Macam apa ni? Kandang lembu. Ada sini dalam kamar ni. Sebagian tu kita dah bersihkan. Sebagian tu kita dah bina baru. Bina baru pakai semua semayang. Saya tanya, kenapa semayang ni? Pakcik, sebab sudah ada surau semayang lah tadi. Nampak? Itu pemikiran diorang. Ini semua ni kita tak nak salahkan diorang. Mungkin diorang hidup dalam suasana yang tak ada kuliah macam kita. Bangun-bangun pagi, jumpa para ustaz. Sana bangun-bangun pagi, tak ada jumpa benda-benda tu. Yang haram-haram lagi jumpa. Jumpa-jumpa sendiri lah tuan-tuan semua ni. Orang mati, tak baca Yasin. Mati. Orang mati tu minum arak lagi tuan-tuan. Bayang. Kita orang mati baca Yasin, baca tahlil. Dia baca Yasin, siap boleh minum arak lagi. Minum-minuman keras. Ini berlaku di negeri-negeri. Di setengah tempat yang agak sangat perlu untuk kita ambil perhatian sedikit. Yang ni kampung ni kita akan masuk-masuk juga untuk kita blast kerja-kerja dakwah kita. Kebetulan saya mari ke sini dalam 2 minggu sebab cuti sekolah ni. Kita akan kumpul seberapa banyak wang sumbangan daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di sini. Kita bawa ke Sabah untuk kita support tenaga dakwah kita di Sabah. Kerja-kerja Islam kita di Sabah. Alhamdulillah semalam saya di Sepang. Sebelum itu saya di Pucong. Besok saya di Shah Alam. Biasa dah pergi ulang alik ni. Tapi surau ni first time saya datang. Biasa saya pergi ke surau-surau yang biasa je lah. Tengok, oh rupa-rupa surau ni. Sekan setidur kita lewatnya. Dah ada jadual tu kita pergi. Bukan semata-mata nak mengajar tuan-tuan. Cuma kita nak apa ni berkongsi sedikit isu lah. Tuan-tuan boleh ambil. Satu lagi, kita dalam rangka untuk membuat surau di Kampung Manggis, di Pitas. Tuan-tuan kalau pergi Sabah by 1 kilometer, tuan-tuan kita tengok, change. Sangat banyak. Berbanding dengan surau. Surau tak ada sangat tuan-tuan. Kita nak lawan diorang. Diorang hebat. Diorang punya donation tu daripada luar negara. Daripada Vatican City direct tuan-tuan. Juta-juta dolar. Dapat. Lepas tu dia boleh buat sekolah. Dia boleh buat college. Boleh buat apa ni tempat pengajian-pengajian kitab-kitab Injil mereka. Ni banding dengan kita. Payah kita nak lawan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada kerja. Al-balagha risalati. Adakah kau telah sampaikan agama aku? Sekurang-kurangnya kita ada biaya ya Allah. Walaupun aku tak boleh nak cakap, sekurang-kurangnya aku bagi sumbangan untuk kerja Islam di Sabah. Pergi ke pulau-pulau. Pulau Sipadan. Apa mana pergi. Pulau Mabun. Cantik pulau tu. Tapi belakang pulau tu ada satu perkampungan Islam. Anak-anak mereka ni tak pakai pakaian tuan-tuan. Sebiji macam di tempat-tempat pelarian di negara-negara Afrika. Saya buat kawan-kawan saya terkejut. Ini Sabah ke Ustaz Afrika? Lebih kurang lah tu. Sebab di depan tu nampak cantik. Belakang tu ada satu perkampungan Islam. Anak-anak ramai tak pakai baju. Datang pada kita, kejar, minta sedekah. Miskin tegar, duduk dalam perahu. Duduk dalam perahu tuan-tuan. Anak sampai 10 orang. Bayangkan. Kita duduk dalam perahu 1 jam, mabuk laut tuan-tuan. Jangan kata 1 jam, 10 minit terjun dah kita. Tak tahan. Dia duduk situ. Sampai bertahun-tahun-tahun, nampak? Pergi ke pulau Mabun. Pulau Sipadan tu tak ada lah. Sebab pulau tu pulau pelancongan. Pulau Mabun ni pulau yang semula jadi. Pulau Sipadan tu pulau buatan. Tu pulau pun tak selamat dah. Jangan pergilah tuan-tuan. Takut tenggelam nanti ramai-ramai. Dia punya pulau tu dah terhakis. Dia punya pantai tu dah semakin kecil dia punya tu. Makin pendek, dia tu jatuh macam tu.
Sebab tu syarat wajib pergi Pulau Sempadan, kena ada pasukan keselamatan. Dan kalau tak ada, balik nanti jadi arwah semua. Tuan-tuan, dia pulau yang tak berapa ni dah, tak berapa selamat sudah semua. Tetapi di sana ada kerja-kerja dakwah kita ke pasar buat. Ini pun ada satu lagi wakaf pembangunan. Tuan-tuan ambil, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih sikit, tuan-tuan infak kepada kita. Nak sebut pun boleh, nak info pun boleh, tak nak info pun boleh. Sebab memang kita ada akaun khas. Masuk duit, kita akan belas buat surau di sana. Tak masuk, duduk gitulah. Sebab kita berpegang ataupun kita bergantung dengan sumbangan. Kita tak ada duit, tuan-tuan. Ini bukannya pertubuhan-pertubuhan apa ni, korporat dan sebagainya. Ini pertubuhan untuk kerja dakwah kita. Tenaga-tenaga kita pun kita bagi gaji setakat 5-600 untuk mereka hidup dan mereka berdakwah kepada orang-orang. Saya dah biasa masuk rumah orang-orang asal di Gua Musang. Saya masuk 7 hari di Pahang. Kita boleh buat comparison. Orang-orang asal di negeri kita ni pun, oi, canggih dah tuan-tuan. Dah ada estro. Rumah pun dah rumah batu dah. Alhamdulillah. Kalau di kampung-kampung pedalaman di Sabah, rumah atas air. Rumah atas air tuan-tuan. Tu kalau pakat goyang-goyang belaka tu, memang runtuh. Kita tanya, kita bagi sumbangan, dia kata, ustaz, jangan naik rumah saya ni. Tak air ramai-ramai nanti runtuh. Kampung air tu kan? Banyak kampung air di Sabah tu kan? Itu kampung orang-orang Sabah tu, bukan orang-orang ni. Bukan orang-orang daripada luar negara ataupun pendatang asing. Sebahagian besarnya adalah orang-orang Islam. Ini juga kita akan bantu insyaAllah. Yang lain tu tuan-tuan boleh rujuk dalam gambar ni. Kita buat program korban bangun ni, alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan, disandarkan untuk kita buat program korban. Ada satu pakcik tu yang beritahu, ustaz, ini saya pertama kali makan daging lembu. Orang miskin tu kan. Kita di sini golek-golek tuan-tuan lembu tu. Kambing golek, lembu golek. Sampai kita ada muak dah makan daging lembu. Nak cari ikan masin kita tuan-tuan. Hebat dia kita ni tuan-tuan di sini. Sebab tu siapa pergi siapa? Benda dua benda. Makhluk dua benda dia cari. Satu ikan masin, satu ikan yang fresh-fresh. Saya di Sabah dulu tawau. Tawau ni tuan-tuan memang syurga makanan laut. Sampai masuk banyak ada tiga tuan-tuan. Kawan saya pergi sana. Dia takkan balik selagi tak bawa sekurang-kurangnya 20 kilo ikan. Itu sikit dah tu ada sampai 40 kilo ikan. Sebab memang Sabah ni negeri banyak sangat ikan, murah-murah ikan. Saya pun dah muak dah tengok ikan tu. Tinggal ikan paus je aku tak makan lagi. Pakat semua aku dah makan dah. Ikan paus, ikan duyung tak makan lagi. Yang lain tu sedap. Aku dah bantai dah semua. Kalau tuan-tuan dah buat satu delegasi, saya tengok seorang kita ni pun power, alhamdulillah. Boleh hubungi saya dengan kawan-kawan untuk kita buat program dakwah 3-2 hari. Tapi kena kuat lah. Kuat, kena kuat. Jangan hari ni kuat-kuat, besok rusak. Tak nak dah ustaz. Ada satu jemaah daripada Bangi tu kita. Dia semangat ni. Ustaz bawa kami ustaz. Surah pun nama surah Mujahidin. Sedap nama dia. Jadi nak Mujahidin semua lah. Kita bawa. 3 hari duduk. Duduk di luar je. Bukan masuk kampung. Luar kampung. Hari terakhir tu dipanggil kami. Dia bincang ustaz. Macam ni lah ustaz. Ni kali terakhir kami dalam perjalanan. Lepas ni kami tak pergi dah. Dia kata, memang sakit dia kata. Betul. Dengan jalan macam ni, pawitran dan sebagainya. Tapi ini bukan alasan dan tuan-tuan. Ini sebagai satu cabaran kita. Kalau kita di sini mungkin ada cabarannya. Di Sabah mungkin ada cabarannya. Masing-masing ada cabaran. Jadi secara rendah dirinya, dengan rasa dengan dirinya, saya melancarkan sedikit sumbangan dana kita untuk kita membantu kerja dakwah kita di Sabah insyaAllah. Dalam Facebook ada Sabah K. Tuan-tuan klik Sabah K. Dalam tu macam-macam gambar bukti program hasil daripada sumbangan tuan-tuan. 3 tahun lepas ada satu hamba Allah Ta'ala, dia himpah 100 ribu duit tunai. Terkejut kita. Dia bisik kepada saya, ustaz nak tak saya bagi 100 ribu? Dalam hati biar betul orang tua ni. Semua dia bagi 100 ribu. 100 ribu tu tuan-tuan, kita buka sekolah. Alhamdulillah. Kita buka sekolah. Sekolah ni pula hari ni dah dapat sambutan. Terpaksa kita cari tanah. Terbaru kita akan beli tanah di Manggatal. Orang biasa panggil Manggatal, tapi namanya Manggatal. Jadi siapa-siapa tuan-tuan haji nak outstation pergi Sabah, kena pula daerah Manggatal. Sebut elok-elok sikit dengan suami dengan isteri tu. Kalau kena berperang lah pernah nanti. Abang nak pergi mana? Nak pergi Manggatal ni. Tak silap berperang, perang dunia malam tu. Sebut elok-elok Manggatal. Di sana ada 1.0.3 ekar
Dan kita akan beri tanah untuk bina sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ini planning kita 5 tahun, 10 tahun akan datang. Yang terbaru ni, kita baru sewa tuan-tuan. Kita upgrade sampai 4-5 kelas. Itu pun tak cukup 1,000 tu dengan gaji lagi. Gaji ni kita tak minta mana-mana. Gaji hasil sumbangan masyarakat seluruh Malaysia. Selagi kita ada di sini, pahala kita berjalan bila orang tu bantu kerja pendidikan dan dakwah di Sabah. Yang lain-lain tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya saya, ustaz-ustaz kita di sini ada, Ustaz Lahirul, Ustaz Fahmi, Ustaz Hukmin dan juga Ustaz Tarmizi. Dulu kami bersama dengan PU Azihan. Tapi PU Azihan dia fokus, dia terpaksa fokus di Sandakan. Dia buka pusat Darul Hasanah di sana. Tuan-tuan, kenapa tak bersatu? Bukan tak bersatu, Sabah ni, Sabah ni besar tuan-tuan. Tawau tu 5 kali ganda besar daripada Melaka, kecil je Melaka tu. Tawau. Jadi kami terpaksa berpecah. Daripada Tawau ke KK hampir 600 kilo. Dalam macam ni. Muntah-muntah ni buatnya. Tuan-tuan. Dalam macam ni. Naik Kundasang turun macam ni. Oh, hebat. Selamat tak selamat ustaz? Wallahu a'lam lah. Kalau selamat tu alhamdulillah. Tak selamat innalillah jawabnya. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi Sabah ni luas. Jadi kami terpaksa bagi-bagi tenaga. Satu daerah besar macam satu negeri di Semenanjung ni. Tapi semua tu insya-Allah menjadikan saham untuk kita di akhirat insya-Allah. Dan dengan sumbangan tuan-tuan ni akan berikan keberkatan kepada tuan-tuan juga, kepada saya, dan Allah akan tambahkan rezeki lagi insya-Allah. Saya akan letak flyers tu di mana? Di luar. Letak di luar nanti. Sini senang. Tapi situ muslimat boleh ambil. Kebetulan saya ada bawa tabung untuk menandakan kita bersungguh-sungguh bawa kerja ni insya-Allah. Duit ni terus saya akan bank in. Ini di apa ni, di apa ni, di akaun Sabah K ni untuk kita akan belas program. Terbaru minggu depan kita akan buat program sunat beramai-ramai kampung pedalaman. Kalau kita setakat 100 tak ada apa dah tuan-tuan. Ada 100 dapat kali aku boleh sunat 100. Tuan-tuan. Tapi ada orang miskin di Sabah 100 tu bagikan 10,000 bagi mereka. Kita bagi 10 kilo beras, dia perlu 10 kilo. Setakat 10 kilo kita 2 minggu seminggu boleh habis dah. 10 kilo di Pulau Ustaz, terima kasihlah bagi saya 10 kilo beras. Pada 10 kilo ya tuan-tuan. Gereja bagi 10,000. Murtad terus. Kita nak lawan orang. Cuma kita doalah ya Allah pelihara akidah Islam ini. Itu dia tuan-tuan, insyaAllah ya tuan-tuan. Tuan-tuan bagi sumbangan untuk Islam insyaAllah. Dan Allah Ta'ala akan bagi keberkatan insyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala sabilik wa 'ala ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas ruangannya, salah silap saya minta maaf. Qul qul hadza astaghfirullah 'azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.